Dilansir dari Suluh Riau, Bila Yusril dukung Jokowi, alumni PA212 mundur jadi caleg PBB. PBB pimpinan Yusril Iza Mahendra sejauh ini belum menyatakan dukungan politik untuk Pilpres 2019. Yusril sebelumnya mengaku akan konsultasi dengan tokoh NU dan tokoh persaudaraan alumni 212 Habib Rizik Syihab. Juru bicara PA212 Novel Haidir Hasan Bamukmin mengatakan kecewa sikap Yusril yang mempertimbangkan ingin komunikasi dengan Jokowi Ma'ruf. Mau silaturahim ke pasangan Jokowi Ma'ruf sah-sah saja secara pribadi. Namun saya sebagai caleg dari PBB keberatan kalau mengatasnamakan partai karena akan mencederai perjuangan umat Islam, kata Novel seperti dilansir FIFA Jumat 13 September. Novel menekankan sikap politik Yusril tidak mencerminkan ketidakpastian PBB sebagai partai Islam. Ia mengingatkan PBB seharusnya menempatkan posisi kritis dengan menutup pintu kepada para pendukung kriminalisasi ulama. Seharusnya menutup pintu kepada para pendukung penista agama dan kriminalisasi ulama sehingga tak perlu bangun komunikasi secara partai karena akan melukai para caleg yang berjuang lewat PBB, ujar Novel yang merupakan caleg DPRD DKI dari PBB. Bila PBB mendukung Jokowi, maka gerakan arus bawah tidak akan mentolerir. Ia mengetahui hal ini karena paham sikap menolak gerakan mendukung pihak penista agama. Kalau sampai terjadi di awal Oktober berpihak kepada pendukung penista agama, saya orang pertama beserta FPI yang nyalek di PBB akan mundur dari pencalekan, tutur Novel yang maju untuk daerah pemilihan Jakarta Selatan.